Oke okay guys, halo guys, kembali ke Aji Production. Oke, okay. Wait, ntar dulu guys, kepanasan. Di sini lagi 10 derajat, jadi masih agak panas. Oke, kita lanjut guys. Oke. Jadi gua ini mau cerita sekitar tentang perbedaan nih antara badminton di Indonesia dengan Amerika guys. Sebelum saya lanjut tentang perbedaannya itu, coba deh kalian semua kasihlah pertanyaan yang maksudnya tuh apa sih bang emangnya perbedaannya tuh antara di Amerika dengan di Indonesia dari tuh angin angin nggak bisa nahan guys. Jadi apa sih perbedaannya waktu turnamen deh misalnya, contoh soalnya kayak gitu guys. Jadi nanti saya akan buat kelanjutannya dan kasih jawabannya ke kalian semua. Jadi saya pengen sebenarnya pengen sharing tentang perbedaannya waktu ya maksudnya ini lagi ngelatih di Amerika sama di Indonesia. Nah ini mungkin kalian semua bisa dapat pengalaman penting dari yang saya alamin gitu guys. Jadi pokoknya kasihlah pertanyaan apa guys, yang apa sih yang buat beda Amerika sama Indonesia. Nah nanti pertanyaan dari kalian semua di komen nanti tak jawab. Oke okay, guys, nanti saya akan tambahin misalnya kurangnya apa pasti akan tambahin semua. Soalnya saya pengen sharing tentang perbedaan di Amerika dan di Indonesia tentang badminton ya. Jadi kasih ya pertanyaan apa gitu guys ya guys, tentang ya kayak contoh yang saya sebutkan tadi guys. Soalnya ini pengen berbagi pengalaman aja guys, saya pengen berbagi pengalaman ke kalian semua. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe Aji Protection. Okay, guys. Bye-bye.